No, prek lagi. Prek. Mantap guys. Prek bos. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Adi Bagus Putu di channel Mancing Hoki Fishing. Kami berangkat mancing berdua menuju spot kedalaman 300 meter, tapi di spot dalam kami tidak mendapatkan sambaran, dan justru yang terjadi adalah saya mendapatkan sambaran di kedalaman 50 meter guys, dan sampai land out. Bahaya nih. Guys. Nyala nih. Angkat manggar aja dulu. Angkat manggar aja. Ya Allah. Cap. Angkat. Cap. Dayung jokbat. Cep, dayung jokbat, cep. Dayung mudi, dayung. Cep, habis. Nih, kiri dayung, kiri. Cep. Aduh. Habis PE saya. Habis. Habis tulen nih. Aduh. Beginilah repotnya guys kalau kita mancingnya pakai mesin ketinting guys. Jadi saat kejadian seperti ini kita akan benar-benar kewalahan dibuatnya. Ya. Sekedar untuk pindah ke depan sampan pun saya tidak diberikan kesempatan guys, karena PE sudah habis, benar-benar habis sebanyak 200 meter. Habis tulen. Habis. Sing dadi. Ya lari terus ini. Land out sudah ini guys, land out. Luar biasa merepotkan, padahal sudah kami kejar tetapi tidak bisa juga. Sudah didayung dan lain sebagainya, ikan tetap lari. Tidak bisa dibalik soalnya sampan ini, Den. Terus. Dilariin terus nih. Habis sekali PE-nya. Kejadian beberapa minggu yang lalu yang menghabiskan PE saya hingga 500 meter terjadi lagi. Untung saja PE sekali. Tidak putus di reel-nya, guys. Terus dilariin ini. Ya ampun, habis sekali PE satu lagi. Luar biasa. Apa ini ya? Ibu joh dah kena. Joh nang kau bin dah kena. Terus dilariin. Ini caranya ngidang membalikkan sampan ni marah ya. Ayolah. Telah ganti PE ini. Kiri dayung terus. Dan yang terjadi adalah kami yang kalah guys. PE habis putus. Habis sekali PE-nya ini guys. Aduh, putus. Putus. Lepas. Putus. Ngeri guys. Apa mungkin itu guys?
enggak begitu dia kalau GT. Tapi lu dibuar ya, kalau udah kan? Sehingga dibuar ganti. Ini muter sampannya nih, dong, maru ya. Sambungan leader putus. Sambungan leader. Oh, guys, boleh ganti nih, guys. PE-nya putus. PE-nya yang putus nih, guys. Telah ganti. Untung dadak dapat putus di atas. Guys. Ulangi lagi. Seperti kasus yang semula. Line out nih. Ngeri. Oke, kita cari lagi, guys. Strike. Oh. Strike. Uish. Strike. Apa ini? Cepak. Baby GT. Huhui. Mau nebo bakal di sini. Ini harus nyemplung. Mantap. EBGT guys. Kecil sangat. Elah jaring kanyan lihat timu cah. Dia. No, prek lagi. Uish. Prek. Uish, mantap guys. Uish. Uhuy. Prek bos. Wih, ternyata di pinggir tempatnya, bro, mainnya, bro. Wih, mainnya, bro. Wih, mantap guys, melengkung tajam. Malah nyari spot dari tadi berarti ini. Wih, wih, asik guys. Sabar guys, saya menurunin lagi guys. Ayo guys, turunkan jigmu guys. Lumayan babon ini guys. Baru kita bisa begais guys. Ternyata di belakangnya Ani. Wait, wait, lari lagi dia guys. Wih. Wih. Dibandun penyorongan lemah itu UN. Wih, babon nih guys. Wih, angkuk-angkuk dia guys. Angkuk-angkuk dia guys. Trek bos. Oh itu dia. Itu dia putih guys, putih. Kilo satu kilo. Teri ini tuh, tutup gue. Woi, muter dia guys. Muter dia guys. Hihi. Tuh, lumayan guys. Tuh kelihatan guys. Awas PE-mu kena. Tarik dia, tarik sedikit. Ya, leader. Mantap guys. Babon guys. Ya.
Lumayan guys. Jadi kalau UL ini babon sudah ini. Oh, asik guys. Lumayan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Tekan juga tombol notifikasi lonceng agar teman-teman mendapatkan hiburan mancing dari saya. Astaga, jaring lagu nih, astaga. Karena ada jaring, jadi terpaksa kami mengalah dan pindah dari spot itu, guys. Jaring, bos. Dan karena sudah panas, jadi kami putuskan untuk pulang saja langsung. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam hoki terus. Ada jaring soalnya, sanaan dulu dikit.